Oke, kawan-kawanku, di sini aku pengen nyobain, gak kasih pengalaman aku juga lah. Karena aku udah nyampe level S min, ya kan, tanpa top up, tanpa apapun gitu ya kan. Memang udah lama main sih, udah ya udah ada 2 tahun aku main gini, cuman nggak terlalu sering. Karena aku pengen nyoba ke kalian. Kita nyoba pakai char kayak gini. Gue juga party aku juga ngasal aja sih, cuma dapat plus 109 gitu ya kan. Kit aku level 97 yang Red Onigashima, terus sama yang Zoro Egghead ini masih level 64 juga. Aku kit pakai medal yang pertama kali ini. Aku tuh awal juga nggak tahu nih medal apa fungsi gitu ya kan, cuma aku baru tahu setelah lihat kreator lainnya kayak Bang Sasaki, Bang Macoko, aku suka nonton itu. Ini when HP ketika darah 30% atau lebih crit. Aku crit aja aku nggak tahu apa arti crit, nggak tahu aku sebenarnya itu. Nanti kalau kalian yang tahu tolong bantu komen ya. Yang Luffy medal after meng-KO lawan boost 40% off for 20% cannon stat. Enggak, aku juga enggak paham yang penting dia udah level 9 aja semua gitu ya kan. Aku pakai jadinya. Langsung aja kita lihat gimana aku main di rank S min dengan komen kayak gini. Ini ada lo apa nih? Ya lumayan lah. Besok kalau aku tahu chance card aja itu bisa kepake buat orang char kita biar dia jadi level 100 baru kemarin juga. Aku enggak tahu buat kemarin itu apa. Bisa kalau aku dapat chance card juga, pengen nyoba juga pakai yang model lain gitu ya. Kita mah kalau kalian suka nonton konten aku ya bantu di support. Ini cuma buat pure aku main aja. Jadi terlalu menjelaskan gitu aku juga nggak terlalu paham. Nanti aku belajar lah biar aku jadi agak paham juga. Oke. Okay? Langsung aja kita ada di map Sabaody di Archipelago Evening. Oke. Okay. Gue dapet, wow, Den keren, gue dapet Roger, lumayan. Di sana ada Roger, ada Onigashima. Di sana kayaknya lebih OP juga, tapi kita gak usah takut, oke. Okay. Tugas gue sebagai defending, oke. Pertahankan. Kalau dulu gue main tuh nafsu dapet skor aja. Jadi gue gak perhatiin map, gak perhatiin temen gue gitu kan, sering kalah. Sekarang gue udah agak mulai belajar gue. Akhirnya gue mencapai level S min, lumayan lah ya kan. Kita amankan yang atas dulu. Oke. Anjir, ada dua tuh. Langsung skill 2. Anjir. Ambil deh. Ini kenapa dia diem baik, ambil nah. Ini grogi gue nih kayak kayak ini. Bagus. Kita naikin dulu aja, bagus. Dinaikin dah. Direbut dulu. Udah nih. Dia boost kawan-kawan. Siapa nih? Siapa yang naik nih? Kau kah? Hati-hati nih. Wah, ada snake bahaya nih. Snack kenceng banget ya kalau ambil bendera. Bendera apa? Enak aja ngambil. Aduh, gak kelihatan di map. Gak apa dia turun, ambil lagi benderanya. Wah, ada temennya juga.
Bahaya-bahaya nih. Ih, Luffy ini mah paling nyebelin sumpah, bro. Masih 30 detik. Enggak baru lu. Aduh, bener lu juga sakit. Teman-teman lu kemana sih? Ah, apa dia? Udah ngepil berapa aja, anjir. Jambu, gua. Teman gua lebih buruk dengan anjir. Parah bener ya? Ya gitu lah ya. Besok gue bakal belajar lagi nih. Ini tuh liatin tuh, anjir. Skor 1000 main di S. Ini ya, gue nih parah banget ya. Masa teman gue ada yang B, B plus. Anjir banget ya, nggak jelas. Bisa gitu ya? Apa emang kalau udah di S-Men gini nyampur gitu ya? Itu jarang harusnya sih. Dari segi dapat teman aja, gue parah banget temen gue nih. Ya udah ya. Terima kasih untuk hari ini yang udah mau nonton. Kalau kalian suka, like, komen, subscribe. Ya itulah, maksudnya support channel gue, oke? Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.